Kajian tentang kanser dan nutrisi menunjukkan bahawa makanan yang berlandaskan tumbuh-tumbuhan yang secara amnya mengandungi fitonutrien dan zat-zat lain adalah sangat penting untuk pencegahan kanser. Makanlah sebanyak 5 atau 6 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari. Di antara jenis-jenis makanan yang patut diamalkan adalah pertama, brokoli. Semua sayur-sayuran cruciferous seperti kobis bunga, kobis dan pak choy mengandungi sifat melawan kanser. Tapi hanya brokoli yang mengandungi kandungan safarafin yang tinggi. Safarafin ialah satu unsur yang berkesan untuk meningkatkan enzim semula jadi tubuh yang boleh menghapuskan kimia dalam badan yang menyebabkan kanser. Kedua, pelbagai jenis berry. Semua jenis berry memberi kesan seperti menurunkan tekanan darah, menurunkan inflamasi, mencegah kerosakan DNA dan membantukan pertumbuhan sel-sel kanser. Berry-berry ini juga merupakan makanan yang mengandungi antioksida yang sangat tinggi. Ketiga, tomato. Buah tomato ialah sumber lycopin yang terbaik. Lycopin merupakan suatu karotenoid yang menjadikan tomato berwarna merah. Lebih baik jika memakan tomato yang telah dimasak kerana proses pemanasan menaikkan kandungan lycopin yang boleh diresap oleh tubuh anda. Keempat, bawang. Bawang mengandungi unsur-unsur mendetoks karsinogen dan melemahkan pertumbuhan sel-sel kanser. Kajian menunjukkan pengambilan tinggi sayur-sayur allium seperti bawang putih, bawang merah dan bawang besar berkait dengan mengurangkan risiko mendapat gastrik dan kanser prostat. Cara memakan bawang paling berkesan untuk mencegah kanser adalah apabila dihiris halus, dilumat atau langsung dikunyah begitu saja. Dengan memakan bawang tanpa dimasak, unsur-unsur organosulfur yang baik untuk mencegah kanser dapat diperolehi. Terdapat juga makanan-makanan lain yang dapat membantu mencegah kanser. Contohnya, makanan-makanan yang kaya fiber dan kaya folat. Selain itu, pilihlah makanan-makanan yang segar dan senang diperolehi di persekitaran kita yang kaya dengan khasiat-khasiat yang disebutkan tadi seperti petai, ulam raja, daun kaduk, pegaga, daun kari, segala jenis ulaman dan buah-buahan tempatan. Makanan boleh memudaratkan, makanan juga boleh mencegah. Dapatkan informasi lanjut tentang pemakanan yang sesuai untuk anda. Kenali tubuh anda dan hidup sihat.